Oke, ketemu lagi. Ini kita lagi bongkar lampu di Auto Plaza, mau ganti HID yang apa sih, Om? Yang material 3.0 full metal case. Full metal case ini dengan Om Andi nih yang rame di YouTube nih. Ini biar prepare buat sebelum mudik biar lebih terang. Nanti kita lihat hasilnya. Prosesnya dulu baru hasilnya. Oke. Ya, Om ya. Siap. Siap. Nih di MGK lantai berapa, Om? Lantai 6 ya? Lantai 6, 8 nomor 5. Oke, siap. Nanti kita lihat prosesnya kayak gimana. Diganti HID nanti nih di sini nih. Ini proses bongkar. Langsung 3 orang nih yang megang nih. Tuh, Auto Plaza Jakarta. Wah, ada dia lagi. Di lantai 6 blok D8 nomor 5. Rame sekali sekarang sini. Dan parkirannya Auto Plaza lumayan gede, bisa sampai sini nih. Tuh. Kemarin udah di smoke hitam. Jadi serautnya dihitamin ya? Serautnya kita smoke. Boleh, boleh. Cakep. Coba lihat, Om, difference-nya, Om. Nah, ini biasa sih. Kita pakai warna biru ya, Om, ini. Iya, biru tua. Jadi biar gonjreng. Siap, siap. Aman, Om. Diatur, Om. Kasih yang terbaik. Siap, mantap. Siap, Om. Oke, serotnya dihitamin ya. Iya, soalnya mobilnya hitam. Jadi cocok dihitamin ya. Hitam, reflektornya ada di smoke. Jadi nanti angel eye sama devil eye-nya pasnya kontras. Siap. Ya kan? Siap. Base-nya hitam, nyala lampu itu kontras. Siap. Kalau chrome dia mantul-mantul. Oke, okay, oke. Okay. Thank you. Ini yang mau dipakai, Om? Iya. Oh, ini. Coba, Om, saya tengok. Iya. Siap. Nah, ini yang mau kita pakai nih. Ini kalau mau lihat detailnya dia ada ya, grafir Auto Plaza. Produk kita sendiri. Nah, ini dia. Nah, biasanya orang nggak tahu. Jadi ini kualitasnya kalau ini rendah. Ya, reflektor bolnya bukan baja ya dia. Iya. Nah, ini menentukan kualitas sinar nanti. Siap. Sangat menentukan. Tapi ini kan di dalam, selama ini orang nggak tahu. Nggak tahu karena dia juga kan nggak bisa ngelihat mata. Siap. Dia udah blue ini juga ya? Iya, blue lens semua ini. Ya. Cuman kalau mati tampilannya lebih cakep aja. Siap. Tapi secara fungsi dia enggak ada beda ya. Signifikan. Oke, siap. Coating biru dia. Oke, siap, Om Andi. Ini dikasih lihat sama Om Andi gudangnya ini. Banyak sekali barang-barang ini, Om. Ini dari 7 sampai 10 proyektor semua. Jadi kita dari 10 tahun lalu sekali produksi itu 500 set. Jadi ibarat kata udah punya paten sendiri lah gitu, iya. Om ya. Tapi kita educate people dari bahan material, kita mau gedein merek kita. Karena merek itu menurut kita bikin box, sticker. Iya. Kita educate people dari bahan material. Dan sekarang kan banyak kemunculan merek-merek baru. Perang harga. Yang terjadi kalau perang harga adalah nurunin kualitasnya. Benar-benar setuju. Kualitasnya agresif, nih teman-teman kalau misalnya mau pasang nih udah lah nggak usah ragu nih, udah best tuh semuanya, lampu semua tuh lihat. Iya. Jadi ya, tapi nggak semua kalau terpaksa cari pemain yang benar-benar pemain kartu yang hobi yang ngerti yang main. Siap. Fair ya. Kita nggak mungkin handle semua. Betul. Punya pangsa sendiri juga, benar. Provinsinya juga nggak mungkin cari di kota lokal yang bisa percaya, handle itu yang gitu ya, yang jujur, tanggung jawab. Kita nggak mau serakah ambil semua. Siap, thank you. Nah, ini nih kita dikasih angel eyes-nya yang kayak gini. Wih, berat. Nah, ini kita pakai balas, yang mereknya HID balas.
berapa watt ini. Lima puluh lima watt. Ini kita pakai 55 watt nih balasnya nih. Yang paling terang udah ini. Iya, kita ada beberapa jenis balas 55 watt sih. Ada lagi satu lagi yang. Kayak gimana? Oh sebelah sana. Oh sini. Ini salah satu kunci. Kenapa ada HID yang awet ada yang enggak? Ini HID yang paling murah. Oh dalamnya kayak gitu ya? Oh iya, sering mati. Kuncinya di bahan material. Kita satu-satunya di Indonesia yang sarap. Oh. Jualan kita kasih tahu bahan materialnya. Ini yang dari paling murah sampai yang paling bagus original mobil. Tapi ini nggak dijual sulit kan nyarinya nih kan? Enggak, ini karena mahal. Tapi kita harus educate ada yang kualitas terbaik. Dari segi awet itu HID original. Apa salah airnya? Oh, ya, pasti pakai yang itu deh. Ya, nah, di bawah ini dia ada Philips HID. Philips. Tapi ini Om jual kalau yang Philips? Philips dulu kita sempat jual, cuman harganya mahal banget. Mahal ya. Jadi pemain-pemain yang terkenal di Indonesia zaman dulu, sebenarnya dia pakai balas Philips. Oh, oke. Okay. Cuman rebranding. Balas Philips, cuman rebranding. Apa itu rebranding? Bikin merek sendiri. Oh, bikin merek sendiri. Pemain gede di Indonesia itu importir, rebranding, bikin merek sendiri, tetap bikin mock. Oke. Yang kualitas balas terbaik adalah sama seperti Philips original. Oh. Kita buka kartu aja. Karena kan bentar lagi main lampu juga lewat. Siap. Oke. Okay. Nah, ini kita lagi mau setting ketinggian cahayanya. Tuh di situ. Lagi mau disetting. Sudah nyala. Itu nanti dia cahayanya itu flat. Jadi tidak ada Z. Biasanya kan kalau misalnya itu projector ada Z di sininya. Ini dia yang flat. Disetting dulu ketinggiannya biar enggak nyilauin lawan. Kita lihat prosesnya, dia nanti naik pelan-pelan seperti itu. Cakep. High beamnya juga lumayan tinggi ya, jadi enak nih. Proses pemasangan. Defilasinya berarti udah Om ya? Defilasinya udah berarti ya? Jadi kita lihat hasilnya kalau udah dipasang. Itu sudah terpasang dengan sempurna. Broji dan Angel Eyes-nya. Nanti ada defilas juga warna biru. Udah nyala, kita coba lihat dari depan nih. Nyala kayak begini nih. Biru. Baru nyala Devil Eyes sama lampu kecilnya. Tuh, seperti itu warna biru. Gua minta Devil Eyes-nya warna biru tua dan Angel Eyes-nya warna putih.
ini baru nyala kayak begini. Ini kita coba kalau sudah nyala lampu HID-nya. Nah ini kita coba nyalain, itu hasilnya kayak gitu. Tuh padat cahayanya tuh dan rata, dari sininya rata. Coba dim lah, dim. Naikin ke atas. Nah itu dimnya. Komandi, udah makasih dipasangin ya. Nanti gue kasih reviewnya di YouTube gue pas malam juga. Tadi video juga udah ada. Sukses terus. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, thank you YouTuber. Lu nggak videoin? Hah? Udah tadi? Oh iya belum. Videoin dulu dong. Videoin. Iya biar masukin itu ntar. Saya seneng banget generasi muda kita sangat kreatif. Konten. Siap. Iya. Yang penting hobi terus, gas. Generasi kreatif. Iya siap. Thank you Om ya. Sampai ketemu lagi Om.